Teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini masih bareng Mbak Jasmine. Hari ini judulnya apa nih? Putar balik ya? Putar balik. Terbalik. Nah, akan ajak-ajak dikit tadi ya. Nah, nanti ulang lagi. Ceritanya ini macet nih, kan di rem. Terhenti, Mbak. Kopling injek, kopling injek. Nah. Ayo maju. Setengah dulu ya. Op, udah getar belum? Nah, jadi di nah baru muter sana. Nah, makanya kalau kosong ya lancar enak. Nah, ketemu yang agak nanjak. Dilepas rem mundur, ya kan? Dilepas kopling kebanyakan. Mati gitu. Nah, terus gimana setengah kopling? Nah, kalau metik lepas rem gerak, enak. Makanya enak, ya enak kalau udah bisa. Jalan dulu lah, kencengin dulu lah. Ya, speednya tambahin dulu, terus lagi. Nah, buat tenaga dulu lah, ya kan? Nah, baru mau berdua. Gitu. Naik motor sama, digas dulu. Baru kurangi, tambah. Coba pelan-pelan gitu, glek. Mati sih enggak kalau motor yang udah cukup. Nah, motor bebek itu kan udah semi matic gitu artinya. Terus aja deh nanti keluar sono belok kiri. Nah, boleh lah muter-muter lagi sana. Kopling yang agak dikit. Nah, ada gerobak gitu. Dah, terus. Ya kalau apa namanya? Kosong ya enak. Nah, makanya keluar mau kosong mau enggak kita gitu, kan enggak tahu. Udah, rame. Oh, dari kanan. Dari kanan. Nah, ada motor belok, Bang. Kiri rem dulu. Oh ya kan. Nah, searah ya dikak. Soalnya niatnya mau minggir kan, mau ngapain ya. Nah. Ya, diarahin kemana gitu. Kadang ya bingung, enggak tahu jalan. Nah, searah apa? Dua arah gitu nih, kayak gini-gini. Klakson atau lampu gitu. Nah. Dia aja yang udah bisa harus berhenti dulu nunggu, ya kan? Kenapa yang lurus? Kayak kita lurus ngerti juga. Ya, ntar belajar vertikal lagi sana. Ini kemana? Ya, udah belajar putar balik. Ulang lagi. Judulnya putar balik ya. Rem lagi, lihat kiri, lihat depan, ya kan, aman, ya udah, eh belok, udah belok, lagi koplingnya diangkat, remnya lepas. Nah ini kan kosong, gigi dua bisa kan? Setir lepas dikit, gitu. Setir lepas dikit, nah lepas aja, lepas, gitu. Balikin kalau nggak mau ya. Bisa kalau lagi lancar, enak gitu loh, bisa, sepi. Kalau rapet atau rame kan nggak mungkin mesti berhenti. Nah, atau mungkin beban kita berat, mobilnya isinya banyak mana bisa berat juga kan? Mobilnya berat berarti giginya dikurangin. Iya dikurangin. Apalagi sampai berhenti.
Nah, kalau udah berhenti berarti kan ngawalin lagi tuh. Satu lagi berarti gitu. Nah, itu fungsinya gigi manual yang nambah ngurangin. Kalau mati posisi berat gigi 3 berarti langsung di gigi satuin mas. Nah, iya netral langsung. Ya langsung netralin dulu mati. Gigi 3 itu matinya kenapa? Kok bisa mati? Atau lupa? Gitu. Lupa? Lupa apa gimana? Kalau macet mah dari dihasil kanan itu. Kalau lupa bisa. Coba kalau namanya macet ya pasti gigi 1 kan. Atau mungkin dorongnya salah. Bisa gitu kan. Pengen 1 ke 3. Nah rem. Kalau ini agak sini dikit. Rem koplingnya agak kiri dikit. Biar lebar. Nah koplingnya jekul. Lagi rem dulu. Rem. Coba berhenti. Nah berarti per 1 kan. Ya per 1. Nah ntar. Makanya udah berhenti pakai 1. Kan beda-beda tuh. Maju dikit biar kelihatan coba. Nah. Kalau kelihatan kan enak. Udah. Yaudah. Lihat kanan ya. Muter lagi. Gitu. Nah hilang cepat. Lagi gitu. Haluan tuh beda-beda. Ada yang memang begitu. Ada yang cuma begini doang. Ya kan. Nah muter balik. Beda-beda. Apa. Kopling injek. Jangan ngekas. Kopling injek. Nah. Gak usah dikas. Putar sini. Putar. Ayo putar. Udah cukup. Itu beda lagi kan suasananya ya kan. Nah sambil dibalikin dikit nanti kena tiang itu. Nah balikin dulu. Nah rem beda kan. Nah rame lagi kan gitu ya. Maju dikit-dikit lah. Nah terus cukup ya. Nanti kalau kurang baru nah kan baru putar kanan lagi. Nah yang penting kan kanan udah enggak. Nah beda-beda putar balik. Ada yang sempit, ada yang lebar tapi dua mobil ya kan. Nah, sempit sendiri. Nah, repot banget. Nah, ikutin mobil ini. Di sana tetap. Oh, jangan motong kan terus ambil tengah. Nah, kanan ada yang lain. Nah, ini mau beliau itu lah kanan dikit. Ya, namanya inggir banget ini mah. Maksud saya tadi di situ gitu ya. Kan jalurnya tadi ada berapa misalnya? Udah jalur 2 dulu. Ya nanti kalau pengennya ke sono ya tinggal sen kiri kan gitu. Lebih kecil lagi jalannya. Nah, kanan dikit. Nah. Segini cukup. Kalau nggak ada tulisannya ya bingung deh. Gimana kagak bisa tuh.